dalam mesyuarat fizikal negara difungsikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita telah dikenalpasti sebagai tempat melancarkan satelit kerana kita dekat ekuator. Jadi kita dikenalpasti kawasan mungkin dekat Lunduk Sematan kerana hanya lebih dekat dengan khatulistiwa tu kan, khatulistiwa. Jadi kita bekerjasama dengan agensi Aerospace Malaysia bersama dengan kita, dan kita mesti bersedia dari sudut tenaga kerja. Sebab itu ia menyeluruh, aerospace industri menyeluruh. Satunya satelit, duanya semiconductor kerana dalam dia ada chip, dan chip tu termasuklah avionics, dan ketiganya ialah komponen untuk satelit dan drone, selain ini pada kapal terbang. Jadi bermakna ini adalah satu industri yang menyeluruh, dan kita telah melantik ICAT dengan Swinburne kerjasama dalam jurusan baru Bachelor of Aerospace Engineering. Dan yang saya sebutkan tadi ialah kita mesti bersedia awal untuk kita melatihkan anak kita dalam industri yang baru ni, yang agak-agak canggih. Selain daripada itu, kita tahu satelit itu adalah capture data. Capture data. Hari itu pun kita kerjasama dengan Universiti Teknologi di Johor, di mana kita capture kita pun geological data menuju Jabatan Tanah dan Survey. Ini adalah masa depan lah dari sudut pembangunan ekonomi kita.